Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Comania dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi ya dengan saya di channel saya Sepondok Saja. Gimana kabarnya hari ini? Ya semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu ya, panjang umurnya dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan eksperimen kembali nih ya. Memberikan ikan gapi gitu kan, menu makan di ternak burung murai batu. Saya ya baru kali ini ya saya menggunakan menu makan tersebut sih ya. Ada yang bilang ikan tersebut itu fungsinya untuk menaikkan birahi. Ya, ada pula yang bilang ikan tersebut untuk meredam birahi, dan ada pula yang bilang untuk menstabilkan birahi. Nah, saya penasaran gitu kan, makanya hari ini saya akan eksperimen ya, memberi makan menu makan tersebut gitu kan. Saya tidak berani memberikan istilahnya statement bahwa ikan gapi itu fungsinya buat meredam birahi gitu, ataupun untuk menaikkan birahi, ataupun menstabilkan birahi gitu. Saya tidak berani memberikan statement seperti itu ya sebelum saya mencobanya. Nah, hari ini saya akan mencoba ini, sebenarnya fungsi dari ikan gapi itu apa gitu kan. Makanya saya akan per hari ini nih, saya akan ngasih menu makan tersebut ke burung ternak burung murai batu saya gitu. Ya. Oke, seperti apa? Untuk kelanjutannya kita saksikan aja bersama-sama. Cekidot. Ini untuk ikan gapinya seperti ini. Ya, udah saya persiapkan. Tuh. Ikan gapi atau ikan cere ya. Oh. Lihat enggak? Ya saya kasih dalam kondisi burung murai batu itu belum bertelur. Oke, lanjut. Oke, sobatku semuanya, ini udah saya taruh ya untuk menu ikan gapinya ya. Ya, di kandang peternakan burung murai batu saya. Ya, dengan kondisi saat ini itu burung belum bertelur ataupun birahi ataupun kawin ya. Nah, sobatku semuanya ya, untuk menu makan tersebut ya sudah saya kasih atau saya berikan ke burung murai batu saya sebagai menu makan baru ya. Untuk hasilnya seperti apa ya, nanti saya akan upload video berikutnya ya. Makanya jangan kemana-mana ya, jangan lupa klik tombol subscribe nya ya, gratis, dan jangan lupa nyalakan tombol like nya jika Anda suka dengan video saya, dan tekan tombol notifikasinya ya, agar sobat semuanya itu tahu ya update video terbaru yang saya upload berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada sobat semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir video saya ya, semoga bermanfaat ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania PPU.